Masalah pencernaan salah satunya seperti diare dapat dicegah dengan mengonsumsi multivitamin yang mengandung probiotik. Berikut 3 rekomendasi multivitamin yang mengandung probiotik. Rekomendasi yang pertama ada dari Kiolic Dopilus with Enzymes Plus Probiotic. Multivitamin dalam bentuk kapsul ini memiliki kandungan 4 enzim yang memecah protein, lemak, karbohidrat, dan susu menjadi unsur nutrisi yang dapat diserap tubuh. Dengan kandungan aged garlic extract yang distandarisasi dengan senyawa yang disebut S-allylstein yang dapat membantu memelihara kesehatan pencernaan. Kamu bisa mendapatkan Kiolic Dopilus with Enzymes Plus Probiotic yang dibanderol dengan harga Rp350.000 isi 60 kapsul. Rekomendasi multivitamin yang mengandung probiotik berikutnya ada dari Interlac Probiotic Drops. Multivitamin dalam bentuk cair ini sangat praktis untuk digunakan. Formulanya bebas laktosam dan bisa digunakan untuk bayi yang baru lahir. Multivitamin dengan kandungan probiotik untuk menjaga kesehatan saluran cerna. Beli Interlac Probiotic Drops yang dipatok dengan harga Rp386.200 isi 5 ml. Multivitamin dengan kandungan probiotik berikutnya dari Now Foods Probiotic Vegan Capsules. Vitamin 1 ini dikemas dalam bentuk kapsul yang berbahan vegan. Selain meredakan dan mencegah peradangan yang terjadi di usus, multivitamin ini juga bermanfaat untuk mengobati eksim pada anak-anak dan dapat menenangkan gejala eksim pada orang dewasa. Kamu bisa membeli Now Foods Probiotic Vegan Capsules yang dibanderol dengan harga Rp319.000. Itulah 3 rekomendasi multivitamin yang mengandung probiotik yang aman digunakan untuk anak hingga dewasa. Agar lebih aman, kamu bisa mengonsultasikannya terlebih dahulu ke dokter untuk menghindari efek samping penggunaan multivitamin dengan kandungan probiotik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!